kami. Komunitas Indonesia Geelong. Salam buat komunitas Indonesia di Australia. Sampai ketemu di Mako Festa. Halo, nama saya Flo Adams. Saya mewakili Indonesian Association of Geelong. Dan kali ini saya adalah koordinator untuk Street Parade di Paco Festa 2014. Dalam acara Paco Festa ini kita semua adalah volunteer yang semuanya tinggal di Geelong, jadi komunitas lokal orang Geelong, dan Konsulat Jenderal Indonesia juga membantu dalam Paco Festa ini, juga dari musisi Mahendra Bali. Jadi kita adalah satu tim yang nanti akan memperagakan busana-busana tradisional Indonesia dan tenun, batik, juga musik tradisional Indonesia dan lain-lain. Dalam acara Paco Festa ini bukan cuma showcase busana tradisional dan musik tradisional saja, kita juga ada food stall. Jadi kalau Anda tinggal di Australia, di Melbourne, di Sydney dan mau datang di acara Paco Festa, come in. Thank you. Nama saya Rini Mirbik, saya perwakilan dari Indonesian Association of Geelong. Saya menjabat sebagai Ketua Kultural, Sosial, dan Kebudayaan di asosiasi ini di Geelong. Saya ingin menyampaikan bahwa acara Paco tahun ini kita dari warga Geelong mewakili street parade, dance, dan food stall. Highlight yang kami tampilkan adalah highlight mengenai waving atau tenun dan membatik, karena itu merupakan kebudayaan kita. Kemudian kita juga menampilkan performance dari dua tarian dari Bali dan dari Betawi yang akan dimulai jam 4 sore. Untuk street parade, kami dari Indonesian Association of Geelong akan tampil jam 11 siang, dimulai dari Packington Street. Kita akan berjalan menuju Geelong Station ya, dekat sana, dan kita mulai acara menari jam 4 sore. Sedangkan untuk food stall, kita jual masakan Indonesia, dimulai dari jam 11 siang sampai kurang lebih jam 5 sore. Ayo teman-teman, datang ke Geelong, rame-rame kita makan, kita nonton street parade, dan goyang dong!